السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقه قولي اما بعد para pendengar dan pemirsa radio MBS FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik hidayah kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam acara dalam kajian rutin kita kajian fikih. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Pada kajian kita yang lalu, pada halaqah yang pertama telah kita jelaskan tentang arti daripada ilmu fikih. Pentingnya belajar ilmu fikih, hukum belajar ilmu fikih dan hal-hal yang berhubungan dengan mabadi' al-asyrah dalam ilmu fikih. Pada halakoh kedua ini kita akan mulai untuk mengkaji bab ahkamu toharoh. Memang kebiasaan para ulama ketika mengarang kitab fikih, mereka memulai kitab mereka dengan pembahasan mengenai bab toharoh. Karena tohara ini adalah salah satu syarat sahnya sholat dan sholat adalah rukun Islam yang kedua. Yang pertama adalah syahadat dan pembahasan mengenai syahadat ini adalah masuk dalam pembahasan ilmu tauhid. Kemudian yang kedua adalah sholat, kemudian zakat, puasa dan haji. Karena sholat ini adalah menempati nomor dua setelah syahadat dan termasuk yang paling penting maka sholat pembahasan mengenai sholat lebih didahulukan daripada yang lainnya dan sholat ini tidak sah kecuali dengan toharoh maka para pakar fikih mendahulukan pembahasan tentang toharoh toharoh secara bahasa itu mempunyai arti an-nadhofah minal adnas Toharo mempunyai arti bersih dan terbebas dari segala bentuk kotoran khisiyatan kanat kan najis au nawiyatan kal uyub baik kotoran itu adalah kotoran yang bisa dilihat seperti najis dan kotoran yang lainnya atau kotoran yang maknawi yang tidak bisa kita lihat seperti sifat-sifat tercela yang ada di hati kita seperti sifat dengki, sifat benci dan yang lainnya. Maka kalau saya katakan Zaidun rajulun tahirun maka mempunyai arti Zaid adalah orang yang bersih, bersih secara zahir, bajunya bersih, badannya bersih. Dan bersih secara batin, hatinya bersih, tidak mempunyai rasa dengki, tidak mempunyai rasa benci, tidak mempunyai rasa hasut dan yang lain sebagainya. Ini adalah arti toharoh menurut bahasa. Adapun toharoh menurut istilah ulama ahli fikih adalah di sana para ulama banyak menyebutkan definisi mengenai toharoh tapi definisi yang gampang adalah definisi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qasim dalam kitabnya Fathul Qorib tabah sholah artinya mengerjakan sesuatu yang menjadi diperbolehkannya kita mengerjakan sholat yaitu wudhu mandi dan menghilangkan najis karena sholat tanpa wudhu terlebih dahulu atau tanpa mandi terlebih dahulu kalau orang tersebut mempunyai hadas besar atau tanpa menghilangkan najis terlebih dahulu kalau badannya masih ada najisnya maka sholatnya tidak sah jadi toharoh menurut istilah adalah fi'luma tustabahu bihis sholatu mengerjakan sesuatu yang menjadi diperbolehkannya kita mengerjakan sholat. Agama Islam adalah agama yang punya kepedulian yang sangat tinggi akan toharoh atau kebersihan. Itu dibuktikan dengan banyak hal. Misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berwudu terlebih dahulu sebelum kita sholat dan wudu ini minimal kita kerjakan lima kali dalam satu hari ini adalah merupakan bukti bahwasanya agama Islam adalah agama yang peduli akan kebersihan baik kebersihan tohir atau kebersihan batin Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman seperti dalam Surat Al-Maidah ayat 6 Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain yang artinya wahai orang-orang yang beriman jika kamu ingin mengerjakan salat kamu ingin mendirikan salat faghsilu wujuhakum maka basuhlah wajah kamu wa dan kedua tangan kamu sampai siku wa masahu dan usaplah kepala kamu wa arjulakum ilal ka'bain dan basuhlah kakimu sampai batas mata kaki ini membuktikan bahwasanya Islam peduli dan memperhatikan masalah kebersihan kemudian Islam juga memerintahkan seorang hamba jika dalam keadaan junub untuk melakukan mandi seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 wa in kuntum junuban fattaharu dan jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah ini merupakan upaya Islam untuk menjaga kebersihan seorang hamba Kemudian Islam juga menghancurkan agar seseorang itu selalu menjaga kebersihannya. Paling tidak orang seseorang muslim mandi setidaknya satu minggu satu kali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lillahi ala kulli muslimin ayyag fi kulli sab'ati ayyamin yauman yang silu fihi wa jasadahu Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan atas setiap muslim untuk mandi paling tidak setiap satu minggu satu kali membasuh atau mencuci kepalanya dan jasadnya juga Islam menganjurkan pengikutnya untuk memotong kuku, untuk berkhitan, untuk mencukur rambut kemaluan, untuk mencukur membersihkan rambut ketiak dan untuk memotong uh, rambut yang lainnya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min minal fitrah al wal istihdadu wa ibti wa taqlimul azafir wa syarif, yang artinya lima hal yang termasuk dalam fitrah termasuk dalam kebersihan diri seorang muslim yang pertama adalah al khitan berkhitan karena kalau seorang muslim tidak berkhitan maka dikhawatirkan tempat tersebut akan mengandung banyak bakteri maka dengan khitan tempat itu akan bersih. Kemudian al istihdad istihdad di sini adalah mencukur bulu kemaluan. Kemudian wanatful ibti mencabut rambut ketiak karena tempat itu adalah tempat yang sensitif yang sering menimbulkan bau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membersihkan tempat tersebut. Wataklimul al dan memotong kuku. Memotong kuku merupakan sunnah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada setiap Muslim untuk memotong kukunya. Jangan sampai kukunya panjang, karena kuku panjang itu akan mengandung banyak bakteri, akan serupa dengan orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan. Maka memotong kuku merupakan anjuran agama. Wa khusus syarib dan memotong kumis, karena kumis kalau dibiarkan akan kelihatannya tidak bagus dan akan menimbulkan banyak masalah juga akan menjadi sarang penyakit. Maka juga Islam menganjurkan pengikutnya untuk peduli akan kebersihan mulut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim telah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartukum biswiqai inda kulli salatin." Seandainya saya tidak memberatkan kepada umatku Maka akan aku wajibkan atas mereka untuk melakukan siwak setiap akan melakukan solat. Ini adalah merupakan upaya-upaya agama Islam, bagaimana pengikutnya, bagaimana orang Islam bisa menjadi orang yang benar-benar bersih, tidak kebersihan akan badannya saja, tapi juga lingkungan, sehingga tidak heran kalau Rasulullah SAW seperti dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim telah bersabda atau tahuru syatrul iman sesungguhnya kebersihan itu adalah separuh daripada keimanan juga Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memerintahkan kita untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan baju kita, pakaian kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wasiyabaka fatahhir dan bersihkan, sucihkan bajumu. Ini adalah upaya agama Islam agar orang-orang Islam peduli dengan kebersihan, menandakan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang peduli dalam setiap hal. Juga banyak sekali hikmah-hikmah akan diwajibkannya toharoh. Termasuk hikmah akan diwajibkannya Toharoh adalah dengan Toharoh ini, maka kita berarti menjaga kebersihan. Yang mana kebersihan ini adalah sebab orang mendapatkan keadaan sehat. Sudah barang tentu, kalau orang tersebut sering mandi, menjaga kebersihan pakaiannya, menjaga kebersihan lingkungannya, maka orang tersebut akan banyak terlepas akan jauh dari penyakit. Sebaliknya kalau orang tersebut tidak memperhatikan kebersihannya, tidak peduli, maka orang tersebut akan sering kena penyakit. Kemudian kebersihan ini merupakan kemuliaan seorang muslim. Maka jangan sampai seorang muslim tidak ber, tidak peduli dengan kebersihannya. Kita ketika bertemu dengan muslim yang lain haruslah dalam keadaan bersih. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluk-pemeluknya -pemeluk jika kita hadir dalam acara apapun berkumpul dengan saudara-saudara kita sesama Muslim, hendaklah kita dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang wangi. Itu adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, Toharo ini adalah pembahasan pertama dalam bab fikih. Dan yang pertama kali dibahas adalah masalah air. Para ahli fikih menerangkan bahwasanya macam-macam air yang bisa kita pakai seperti dalam kitab Fathul Qorib ya. Macam-macam air yang bisa kita pakai untuk bersuci adalah ma'us sama air yang turun dari langit atau air hujan, wa ma'ul bahri dan air laut Kemudian ma'ul bi'ri air sumur, ma'un nahri air sungai, ma'ul ain air sumber, dan ma'ul salji air es. Ini adalah tujuh macam air yang boleh kita pakai untuk bersuci. Atau secara singkat, para ahli fikih mengatakan, manazala minas sama'i au naba'a minal ardi, yaitu air yang turun dari langit, atau air yang keluar dari bumi itulah air yang boleh kita pakai untuk bersuci. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an dan telah kami turunkan dari langit air yang mensucikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa nunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litathhirakum bihi" dan Allah telah menurunkan untuk kamu air dari langit untuk membersihkan dirimu dengan air tersebut. Ini adalah bahwasanya setiap air yang turun dari langit adalah air yang layak untuk kita pakai untuk bersuci, untuk mandi, untuk wudhu dan untuk menghilangkan najis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditanya seorang sahabatnya Sahabat tersebut telah melakukan perjalanan dengan uh, di atas laut ya, perjalanan dengan memakai kapal. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. A. Fa in tawadho'na bih atishna, afa natawaddho'u bi ma'il bahri?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." "Kita ya Rasulullah" telah naik kapal kita membawa air yang sedikit jika kita memakai air tersebut untuk berwudhu untuk sesuci maka kita tidak akan punya air untuk minum apakah kita boleh untuk wudhu untuk toharo dengan memakai air laut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab huwa tahuru air laut adalah air yang mensucikan al hilumaitatuhu dan bangkai dari hewan yang ada di laut itu halal untuk dimakan. Ini menjelaskan bahwasanya air laut itu air yang suci, air yang bersih, yang bisa kita pakai untuk toharoh. Kemudian para ahli fikih menerangkan kepada kita macam-macam air, setelah menerangkan macam-macam air, mereka menerangkan kepada kita pembagian air. Seperti dalam kitab Fathul Qarib, air itu dibagi menjadi empat Air itu ada empat macam Yang pertama adalah Ma'ul mutlak Air mutlak Atau Alma atauhir al, at al Air yang suci dan mensucikan Yaitu air yang masih asli Air yang masih asli keadaan aslinya Belum kecampuran sesuatu apapun Air yang seperti ini, baik air itu dari air laut atau air hujan, kalau masih dalam keadaan aslinya, maka air ini adalah air suci dan mensucikan. Boleh kita pakai untuk bersuci, baik untuk wudhu, atau untuk mandi, atau untuk menghilangkan najis. Pokoknya, air itu masih dalam keadaan aslinya, belum kecampuran apapun. Adapun kalau air tersebut agak berubah karena lamanya berada dalam jeding ya, atau berubah karena terbuka air tersebut ya kena debu ya, maka air tersebut masih berstatus air yang suci dan mensucikan air yang berikutnya adalah air maut tohir mutohir makruhun istimaluhu air yang suci yang bisa kita pakai untuk bersuci tapi makruh kalau kita pakai air ini adalah maul musyamas apa air musyamas itu air yang dipanaskan dengan sinar matahari air yang panas karena kena sinar matahari tapi air musyammas ini dimakruhkan kalau memang memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ayyakuna bibiladin Air tersebut berada di daerah yang memang panas. Ya. Kalau air tersebut berada di daerah yang dingin atau di daerah yang sedang cuacanya tidak terlalu panas, maka di daerah tersebut tidak ada yang namanya musyamas ya daerah panas misalnya daerah Arab daerah Mekah Medina Hadromaut Yaman itu adalah daerah-daerah panas kalau musim panas musim panas ya itu panasnya sampai mencapai 45 derajat Celcius maka daerah-daerah yang panas inilah di sana ada yang namanya Ma'ul Musyammas Ma'ul Musyammas air panas yang dipanaskan oleh sinar matahari Syarat yang kedua adalah ayakuna mauduan bi awanin Air tersebut wadahnya itu adalah terbuat dari besi atau seng. Kalau air tersebut berada di kolam, ya atau berada di danau, maka meskipun panas, maka tidak makruh memakainya. Jadi air musamas itu makruh kalau memang tempatnya air tersebut adalah tempat besi atau seng kemudian terkena sinar matahari dan panas dipakai dalam keadaan panas dan dipakai untuk mencuci atau membasuh badan. Kalau dipakai untuk mencuci baju maka tidak makruh. Kenapa kok dimakruhkan? Karena air tersebut sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i kalau dipakai itu bisa menimbulkan penyakit belang maka dari itu memakai air ini hukumnya adalah makro seperti dalam asar yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau memakruhkan memakai air musyammas kata beliau karena air tersebut bisa menjadi penyebab penyakit belang karena kalau air tersebut panas dan dipanaskan oleh sinar matahari sehingga sinar matahari itu bisa mengeluarkan zat apa namanya e, dari mengeluarkan e, dari tempat yang terbuat dari besi tadi itu zat karat ya zat karat sehingga karat tersebut akan naik di atas air dan jika zat karat tersebut mengenai kulit kita maka dikhawatirkan zat tadi itu akan menyebabkan penyakit belang sehingga memakai air musamas hukumnya adalah makruh kemudian termasuk air yang suci mensucikan tetapi makruh memakainya adalah air yang panas karena air panas tersebut jika kita pakai Maka kita tidak bisa melakukan wudhu dengan sempurna Karena tergesa-gesa airnya panas Begitu juga air yang sangat dingin ya Air yang sangat dingin itu juga makruh kalau kita pakai Karena air tersebut menjadikan kita kurang begitu, kurang begitu bisa melakukan wudhu dengan baik Karena tergesa-gesa Sangat dingin. Ya, ini adalah air tiga macam air yang makruh jika kita pakai. Tapi seandainya kita pakai, wudhunya sah, yaitu air musyamas, air yang panas, dan air yang dingin. Ini adalah macam air yang kedua. Air yang ketiga adalah air yang suci, tetapi tidak mensucikan. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Air yang suci dan tidak mensucikan ini, itu ada dua macam. Yang pertama adalah air mustakmal, air yang telah dipakai. Air mustakmal ini, air yang telah kita pakai untuk melakukan wudhu atau melakukan mandi, untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Nah, untuk air yang telah kita pakai wudhu yang dinamakan air mustamal adalah air basuhan pertama. Karena basuhan pertama itulah yang mengangkat hadas. Adapun basuhan kedua, basuhan ketiga itu adalah sunnah. Begitu juga air yang kita pakai yang telah kita pakai untuk mandi air yang mustamal adalah air basuhan pertama karena basuhan pertama itulah yang mengangkat hadas adapun basuhan kedua adalah hukumnya sunnah jadi air mustamal itu air yang telah kita pakai untuk mengangkat hadas besar atau mengangkat hadas kecil dan itu adalah air basuhan pertama kemudian air mustamal itu ada, jika air itu kurang dari dua kolah. Jika air itu kurang dari dua kolah, misalnya eh, air dalam satu ember, ya kita pakai untuk wudhu. Kemudian airnya itu masuk ke dalam ember itu kembali, maka air itu adalah air mustakmal. Tetapi kalau airnya itu banyak di kolam yang gede, ya lebih dari dua kolah, maka air itu tidak bisa menjadi mus mustakmal. Begitu juga termasuk air musta'mal adalah air yang telah kita pakai untuk menghilangkan najis, ya. Air yang telah kita pakai menghilangkan najis yang mana air tersebut kalau sudah kita pakai misalnya kita mencuci baju ya, kemudian air yang bekas kita pakai untuk mencuci baju itu kita tadai di bawah pakai ember ya kemudian maka air yang bekas kita pakai untuk mencuci baju itu kalau bajunya najis jika air yang sisa itu airnya itu tidak berubah artinya eh, tidak kecam sifat-sifat ya, najis tidak berpindah ke situ ya juga timbangannya tidak bertambah dari bobot aslinya maka air itu dihukumi air yang mustakmal tapi kalau najisnya itu berpindah ke situ ya najis yang ada di baju itu pindah ke air airnya itu baunya bau kencing misalnya atau warnanya itu warna najis yang ada di baju itu maka hukumnya najis bukan mustakmal ini dalam bahasa fikih namanya al husalah jadi air mustakmal air yang suci tetapi tidak mensucikan adalah air yang telah kita pakai untuk wudhu dan untuk mandi, mandi junub, dan itu adalah basuhan yang pertama, atau air yang telah kita pakai untuk menghilangkan najis dengan ketentuan yang telah disebutkan tadi. Air itu suci, tetapi tidak mensucikan. Adapun air yang telah kita pakai untuk mandi Jumat, misalnya, maka air itu tidak dihukumi mustamal karena mandi Jumat itu hukumnya sunnah di dalam di dalam mandi Jumat kita tidak mengangkat hadas kita tidak mengangkat hadas cuma untuk membersihkan badan saja seandainya tidak jijik air yang telah kita pakai untuk mandi Jumat itu bisa kita pakai untuk wudhu karena masih berstatus suci dan mensucikan kemudian Air berikutnya yang masuk dalam kategori air yang suci tetapi tidak mensucikan adalah air yang berubah. Air yang berubah karena kemasukan sesuatu. Ya. Yang mana sesuatu yang masuk ke dalam air itu adalah sesuatu yang mukholid. Kalau dalam bahasanya alifiki, mukholid, kemudian berubah dengan perubahan yang banyak, kemudian sesuatu yang masuk di dalam air itu sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh air. Contohnya, apa? Contohnya teh atau kopi. Kopi itu kan asalnya air bening bersih, itu air suci dan mensucikan. Kemudian, setelah kita masuki teh, maka teh ini ketika masuk ke dalam air, maka warnanya air berubah. Lah, kemudian teh itu kalau sudah masuk ke dalam air tidak mungkin untuk kita cabut kembali. Itu namanya mukhalid. Mukhalid adalah sesuatu yang tidak mungkin kita pisahkan dari air kalau sudah masuk ke dalam air. Maka teh ini dinamakan mukhalid. Kalau masuk ke dalam air, maka tidak mungkin untuk kita ambil lagi. Begitu juga kopi. Begitu juga pewarna Dikecualikan, kalau yang masuk ke dalam air itu adalah mujawir. Sesuatu yang jika masuk ke dalam air itu bisa kita cabut kembali, seperti jika kita memasukkan HP ini ke dalam satu gelas air, maka air tetap bersih. HP bisa kita ambil kembali. HP ini namanya mujawir. Sesuatu yang bisa dipisahkan dari air, jika masuk ke dalam air, begitu juga seperti kayu pulpen dan yang lainnya itu masuk dalam kategori mujawir kalau masuk ke dalam air maka airnya tetap suci dan mensucikan tapi kalau yang masuk ke dalam air itu adalah mukhalid sesuatu yang jika masuk ke dalam air itu merubah air dan tidak mungkin kita cabut kembali kita pisahkan dari air ini namanya mukhalid maka kalau yang masuk ke dalam air itu sesuatu yang yang masuk dalam kategori mukhalid. Kemudian sesuatu itu merubah sifat air. Air itu punya tiga sifat: bau, warna, dan rasa. Jika sifat-sifat air ini berubah karena masuknya mukhalid tadi dan berubahnya itu banyak, bagaimana kita mengetahui berubah itu banyak atau sedikit? Ukurannya adalah jika air tersebut mempunyai nama baru. Ya, air satu gelas bening. Kita masuki teh, maka namanya berubah menjadi teh. Ini berarti taghayyura Berubah dengan banyak. Dikecualikan kalau berubahnya sedikit. Sekiranya orang yang melihat oh ini masih dikatakan air. Maka hukumnya masih suci dan mensucikan. Tapi kalau barang yang masuk itu Merubah nama air menjadi nama yang lain, menjadi nama teh, menjadi nama kopi, maka air itu statusnya sekarang sudah menjadi air yang tidak mensucikan lagi. Meskipun suci, halal kita minum karena suci, tapi tidak mensucikan. Kemudian, sesuatu yang masuk ke dalam air itu tadi sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh air, ya, misalnya teh air tidak membutuhkan teh ya tidak membutuhkan teh maka kalau syarat ini sudah dipenuhi maka air itu kalau berubah maka status air itu berubah menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan dikecualikan kalau memang sesuatu yang merubah air itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan air misalnya air yang berubah karena saking lamanya berada di tempatnya ya kita kalau melihat tambak misalnya atau air kolam ya kolam yang dulu itu dinamakan jublangan kalau air yang ada di tambak atau di jublangan tersebut itu saking lamanya maka warnanya menjadi hijau lah itu tetap suci dan mensucikan karena perubahan Warna air dari bening menjadi hijau itu karena saking lamanya berada di tempat tersebut, ya, maka tetap air tersebut suci dan mensucikan, ya, karena air tersebut tidak bisa dipisahkan dari tempat dia berada. Ya, begitu juga air yang berubah karena adanya lumut, karena lumut itu yang berada di jeding, di dinding-dinding jeding, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari air. Sehingga jika ada air yang berubah karena adanya banyaknya lumut, maka air itu tetap statusnya air yang suci dan mensucikan. Atau air yang berubah karena tempat berlalunya air tersebut. Ya, biasanya air yang eh, apa ya? Air yang dari hujan, air hujan, ya. Air hujan yang turun kemudian kena genteng misalnya dan gentengnya itu ketika dilewati oleh air hujan tersebut ada zat apanya itu agak bau semen misalnya atau agak bau kayak terbakar karena gentengnya itu kan gendengnya eh, dibakar jika air itu kumpul di jeding dari apa talang itu terus masuk ke jeding ternyata air tersebut bau gendeng misalnya maka tetap suci mensucikan karena itu adalah tempat berlalunya air tersebut yang mana air tidak bisa menghindar dari tempat tersebut begitu juga eh, kalau air itu adalah air yang eh, sulit untuk dijaga dari Hal tersebut, misalnya, air yang terbuka di tempat umum sehingga banyak debu yang masuk. Nah, kalau berubah karena debu yang masuk, maka hukumnya masih tetap suci dan mensucikan. E, ini adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang berubah salah satu sifatnya, tapi berubahnya itu karena sesuatu yang mukholid. Saya ulangi lagi: mukholid. Jika masuk ke dalam air, tidak bisa dipisahkan dari air dan berubah banyak sehingga punya nama baru, dan air tidak bisa dihindarkan dari hal tersebut. Kalau tiga syarat ini dipenuhi, maka air itu statusnya menjadi air yang suci, tapi tidak mensucikan. Kemudian, bagian yang keempat adalah air yang najis. Air yang najis ini adalah... Air yang kejatuhan najis, air yang kejatuhan najis, kalau air tersebut adalah air yang kurang dari dua kula, kalau air itu air yang sedikit kurang dari dua kola, maka air itu secara otomatis menjadi air yang mutan najis, meskipun tidak berubah sifatnya. Misalnya ini adalah air satu botol. Air satu botol ini kemasukan satu tetes air kencing. Misalnya, maka air ini hukumnya menjadi air najis. Meskipun air ini tidak berubah, kita bau, tidak berubah, kita minum, rasanya juga tetap tidak berubah, maka air ini hukumnya tetap suci. Eh, maaf, air najis karena kurang dari dua kolah. Jadi air yang sedikit yaitu air yang kurang dari dua kola Jika kemasukan najis Meskipun najisnya itu sedikit atau banyak Berubah atau tidak Maka air itu hukumnya menjadi air yang najis Tapi jika air yang kemasukan najis itu adalah air yang dua kolah, Air yang banyak Maka kita lihat kalau masuknya najis itu merubah salah satu sifat air baunya berubah atau rasanya berubah atau warnanya berubah maka air itu menjadi air yang mutan najis air yang najis kalau sifat-sifat-sifat air tidak berubah maka air itu masih suci dan mensucikan ini adalah madhabnya Imam Syafi'i jadi kalau Air itu banyak yaitu lebih dari dua kolah kalau kemasukan najis maka kita lihat berubah atau tidak air tersebut kalau salah satu sifatnya berubah maka kita hukum air itu adalah air najis kalau tidak berubah maka air itu masih suci dan mensucikan dan dua kolah ini kalau kita lihat ukuran Zaman sekarang itu sama dengan 193 kg. 193 kg, kalau kita ukur pakai timbangan, kalau kita ukur pakai takaran adalah 217 liter. Kalau air itu sudah mencapai 217 liter, maka air itu adalah air dua kolah. Kalau kemasukan najis dan tidak berubah, maka air itu masih berstatus suci dan mensucikan. Ini adalah keterangan mengenai pembagian air secara global. Bisa kita simpulkan, barang yang masuk ke dalam air jika kita punya air dan kemasukan sesuatu. Maka kita lihat dulu barang yang masuk itu, barang najis atau barang suci. Kalau yang masuk ke dalam air itu barang yang suci, maka kita lihat yang masuk itu mukholid atau mujawir. Mukholid atau mujawir, mukholid adalah jika masuk ke dalam air, tidak bisa kita pisahkan dengan air, misalnya teh atau kopi. Kalau yang masuk itu mujawir, seperti... Kayu dan yang lainnya, maka air tersebut hukumnya tidak berubah, masih suci dan mensucikan. Kalau yang masuk itu mujawir kayak kayu, makanya kalau ada kolam yang airnya dua kolam atau lebih, kemudian dipakai untuk merendam bambu, misalnya seperti di desa-desa waktu dulu kemudian baunya agak berubah karena bambu tersebut, maka tidak apa-apa, air itu masih suci dan mensucikan. Karena itu adalah mujawir. Tapi kalau yang masuk itu adalah mukhalid, maka kita lihat dulu, air itu berubah atau tidak. Arti berubah di sini adalah berubah nama. Kalau air itu tidak berubah, berarti air itu suci dan mensucikan. Kalau air itu berubah, ya berubah dan berubahnya itu banyak punya nama baru maka kita air itu kita hukumi sebagai air yang suci dan tidak mensucikan lagi kecuali mukhalat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari air seperti tempatnya air tersebut atau tempat jalannya air seperti yang telah kita terangkan tapi kalau yang masuk itu tadi yang masuk adalah barang yang suci kalau yang masuk ke dalam air itu adalah barang yang najis maka kita lihat dulu airnya itu sedikit atau banyak Kalau airnya sedikit kurang dari dua kolah Berarti air itu air najis secara mutlak Baik berubah atau tidak Tapi kalau air yang kemasukan najis itu adalah air yang banyak Dua kolah 217 liter Maka kita lihat airnya itu berubah atau tidak Kalau airnya berubah maka najis meskipun berubahnya sedikit Kalau tidak berubah maka airnya itu masih suci dan mensucikan. Ini adalah uh, secara global mengenai hukum airnya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan dari saudara pendengar, yang bunyinya adalah, adakah mazhab atau ulama yang memperbolehkan berwudhu dengan air satu gayung, yang kurang dari dua kolah? Ya. Air itu selagi air itu kita hukumi sebagai air itu kita hukumi sebagai air yang suci dan mensucikan, meskipun sedikit itu boleh kita pakai untuk wudhu. Ya. Seperti kita ketahui bahwasanya Nabi itu sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wudhunya beliau itu mutun, satu mut. Ya, ya. Jadi air wudhunya Nabi itu satu mut satu mut itu kira-kira seperti satu botol ini yaitu 650 ml itu adalah air yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudhu. Ya. Adapun untuk mandi beliau itu satu sok, satu sok itu arba amdat empat kali ini. Itu adalah air yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pelajaran kepada kita agar kita berhemat dalam menggunakan air. Air adalah salah satu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, maka harus kita jaga, tidak boleh kita hambur-hamburkan. Itu adalah merupakan bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Ya, misalnya tangannya itu dicelupkan ke dalam air. Apakah air itu menjadi musta'mar atau tidak? Itu itu kalau orang itu setelah membasuh muka, ya, mandi pakai air yang ada di dalam ember atau di dalam timba. Kalau dia setelah selesai membasuh muka, kemudian waktu itu adalah waktu memasukkan tangan ke dalam timba, Kemudian ketika memasukkan tangan ke dalam ember itu, dia tidak niat ikhtirof, kalau istilahnya ulama ahli fikih, tidak niat untuk mengambil air untuk membasuh tangan, maka air itu dihukumi menjadi air yang mustakmal. Karena air sedikit, kurang dari dua kola, dan kena atau kemasukan tangan yang waktu itu adalah waktu untuk membersihkan atau menghilangkan hadas yang ada di tangan maka hadasnya berpindah kepada tak, kepada air tersebut dan karena air itu sedikit maka menjadi mustakmal ya tetapi seperti ini sulit untuk dipraktekkan untuk orang awam ya, yang namanya niatul ikhtiraf ini sehingga beberapa ulama muta akhirin mengatakan tidak pakai niat niatul ikhtiraf tidak wajib sehingga meskipun dia itu memasukkan tangannya ke dalam Ember untuk mengambil air, meskipun tidak ada niat ikhtiraf secara soreh, maka airnya tidak menjadi mustamal. Dan ini yang lebih baik kita ambil pendapat tersebut, karena lebih mudah untuk kita praktekkan. Pendapat yang kedua, najis kotoran hewan yang makfu itu, bagaimana ukurannya? Yang makfu itu adalah yang kita sulit untuk menjaga air dari kotoran tersebut atau dalam bahasa istilah fukuha itu ya syuku anhu air sulit kita hindarkan dari kotoran tersebut misalnya tainya tikus ya kalau zaman dulu ya tidak tahu zaman sekarang masih ada atau belum tidak kita punya jeding punya kolah jeding itu dulu rumah-rumah dulu banyak tikusnya sehingga untuk menjaga air jangan sampai kejatuhan tainya tikus sangat sulit sekali, ya atau tainya cecak ya sulit kita menjaga dari hal tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini kalau airnya tidak berubah maka makfu karena ya syukur al-ihti anhu ya syukur al-ihti anhu, ya air dua kolah tentunya, ya atau air yang kurang dari dua kola dan sulit untuk kita jaga. Dan perlu saya ingatkan juga di sana ada pendapat bahwasanya air sedikit yang kemasukan najis, selagi airnya tidak berubah, maka dihukumi air itu suci. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan disebutkan dalam Fathul Mu'in, banyak sekali ulama syafi'iyah yang mengambil pendapat ini. Yaitu air sedikit atau air banyak, jika kemasukan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka tetap dihukumi suci. Pertanyaan yang kita, yang ketiga, air yang berbau kaporit atau penjernih air, apakah boleh digunakan bersuci? Misal, kolam yang kolam renang boleh digunakan untuk bersuci, ya. Air yang kolam renang yang banyak itu, meskipun ada bau kaporit, ya, maka tetap bisa digunakan untuk bersuci sebagaimana air yang disuling atau air yang dibersihkan seperti air PDAM ya itu kan ada juga di beberapa kota itu air PDAM itu asalnya dari air got tapi air itu telah mengalami banyak proses sehingga sampai kepada kita menjadi air yang jernih meskipun asalnya air yang najis tapi dengan proses yang seperti itu proses penyulingan proses pembersihan dan proses pembersihan dari bakteri, maka para ulama kontemporer, ulama sekarang mengatakan air itu adalah air yang suci dan mensucikan seperti keputusan daripada mojamak VG Islami yang ikut di Robito Islam yang ada di Jeddah atau di, di Mekah. Eh, kiranya cukup sekian kajian kita yang bisa kita terangkan pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyaja'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.